Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi info harga mobil bekas Suzuki Grand Escudo dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Berikut kami sudah merangkumkan info harga mobil termurah di setiap tahunnya. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak infonya. Yang pertama, Suzuki Grand Escudo 2.0 manual transmission bahan bakar bensin tahun 2002. Mobil ini penjual menawarkan seharga 53 juta rupiah. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara 1.433.000 rupiah. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 165.000 sampai 170.000. Lokasi mobil berada di Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Dengan keterangan mobil ini odometer 170.000-an, pajak April tahun 2021. Kondisi mobil siap pakai, AC kondisi dingin, kondisi mesin sehat, head unit TV, mobil standar pemakaian, kelengkapan surat-surat semuanya komplit. Dijual harga cash 53 juta nego tipis setelah lihat kondisi mobilnya. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kedua, Suzuki Grand Escudo 2.5 XL7 manual transmission bahan bakar bensin tahun 2003. Mobil ini dijual dengan harga Rp57.500.000. Harga nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp1.598.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 195.000 sampai 200.000. Lokasi mobil berada di Kartasura, Kota Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan keterangan mobil ini dijual cepat, nego dikit. Suzuki Grand Escudo XL7 manual tahun 2003. Kondisi mesin, power window, power steering, central lock, AC, temperatur semuanya berfungsi dengan normal. Pajaknya telat bulan 12 kemarin. Kelengkapan surat-surat semuanya lengkap. STNK, BPKB ready. Mobil berada di cucian mobil supermarket Goro Asala. Silahkan datang dan silahkan cek unitnya. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Yang ketiga, Suzuki Grand Escudo 1.6 manual transmission bahan bakar bensin tahun 2004. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp54 juta. Harga nego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.125.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini 185.000 sampai 190.000. Lokasi mobil berada di Koja, Kota Jakarta Utara. Dengan keterangan mobil ini kondisi mesin sehat, tidak ada kendala. Pajak mati satu kali, power window, power steering aman, AC kondisi tidak dingin. Selebihnya cek langsung. Jika teman-teman berminat, silahkan menghubungi penjualnya. Yang keempat, Suzuki Grand Escudo 2.0i manual transmission bahan bakar bensin tahun 2004. Mobil ini penjual menawarkan seharga Rp65 juta. Harga masih bisa dinego
dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.125.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp130.000 sampai Rp135.000. Lokasi mobil berada di Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan keterangan, mobil ini dijual Suzuki Escudo injeksi tahun 2004. Kelengkapan surat-surat komplit, mobil atas nama sendiri, mobil plat nomor polisi H, kondisi mesin terawat, transmisi manual, mobil full audio, power window, power steering aman, AC dingin, harga 65 juta nego. Jika teman-teman berminat, silahkan menghubungi penjualnya. Yang kelima, Suzuki Grand Escudo 1.6 manual transmission bahan bakar bensin tahun 2004. Mobil ini dibanderol dengan harga Rp68 juta. Harga masih bisa dinego dengan pajak tahunan berkisar antara Rp2.125.000. Besaran pajak tergantung pada wilayah masing-masing. Dengan odometer mobil ini Rp140.000 sampai Rp145.000. Lokasi mobil berada di Gamping, Kota Sleman, Yogyakarta. Dengan keterangan, mobil ini dijual Suzuki Escudo tahun 2004, transmisi manual 1600cc, kelengkapan surat-surat semuanya lengkap, pajak hidup masih panjang, kondisi cat masih mulus banget, interior rapi dan bersih, AC dingin news, kaki-kaki semuanya aman dan nyaman, senyap, tidak ada bunyi yang aneh, tidak ada bekas laka ataupun insiden. Kondisi mobil tinggal pakai saja. Harga 68 juta nego di rumah setelah lihat mobil. Jika teman-teman berminat dengan mobil ini, silahkan menghubungi penjualnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.